Halo pemirsa, kali ini saya akan membuat simple breakfast yaitu souffle pancake atau Japanese pancake. Nah, di sini saya akan menggunakan bahan dasarnya adalah 2 buah telur ya. 2 buah telur nanti dipisah putihnya dan kuningnya ya. Kita pisah. Nanti setelah itu kita menggunakan 35 gram terigu dan baking powdernya setengah sendok teh aja, halus ya, pasir 25 gram, susu 1 sendok setengah makan ya, nanti kita masukkan jadi satu, dan garam secukupnya. Nanti kita menggunakan vanila juga sedikit saja. Nah, di sini saya menggunakan toppingnya yaitu pakai kiwi dan jeruk yang sudah dikupas. Terus nanti kita gunakan gula halus juga, toppingnya sama coklat dan es krim. Oke, kita langsung aja ya. Jangan lupa kita pisahkan antara putih dan kuningnya. Ini merahnya kita taruh sini. Kita kocok telur merahnya. Ini terigunya sama baking powder. Pelan-pelan kita saring sampai rata semua. Kita aduk. Masukkan susu cair, masukkan garam tadi secukupnya, panti secukup setengah sendok teh saja. Selanjutnya kita mengocok putih telur. Ini agak lama, pelan-pelan. Ini kita masukin. Nah, kita masukkan telur yang sudah putih telur ya, sudah kaku. Sedikit aja ke sini, kita jadiin satu di sini. Kita pindahkan ke sini. Semua adonannya yang kuning telur kita pindahkan. Nah, kita aduk rata di sini semua. Kita sedikit aja diolesin dengan tisu. Terlalu banyak. Kita tuangkan adonan pancake-nya. Kita tutup. Kita tutup 2 menit. Oke, biarkan. Kita lihat. Sudah bisa dibalik. Kita balik. Oke, kita kasih air dulu
supaya tidak terlalu kering. Oke, kita diamkan lagi 2 menit. Sudah. Kita angkat. Kita hias dengan es krim. Kita hias dengan es krim. Kita tabur menggunakan gula halus di atasnya.